Inilah trader paling sukses di Indonesia yang bisa mengantongi ratusan miliar hanya dari cara scalper. John Hans Wijaya atau biasa dipanggil Koh John. Koh John bilang kunci dari trading itu cuma satu, yaitu disiplin. Semua orang itu pintar trading, semua orang itu pintar cari saham yang bakalan naik. Cuma pintar nggak cut loss-nya. Habis beli, turun, naik lagi. Habis beli, turun, naik lagi. Akhirnya itu jadi kebiasaan, kalau turun nggak mau cut loss. Kalau kalian main kayak gitu terus, ya bakalan habis duitnya. Lebih baik 10 kali trading, 3 kali benar, 7 kali salah. 7 kali salah, tapi cut loss-nya cuma 1%, 1%, 1%. 3 kali benar, tapi cuannya 3%, 5%, 7%. Itu semua udah bisa nutupin yang 7 kali cut loss. Tapi masa iya kalian setiap hari ngelihat market cuma 3 kali benar? Harusnya minimal 50-50. Yang 3 kali benar aja profit, apalagi yang 5 kali. Koh John juga sering banget trading bareng. Yang nggak disiplin sekali dimaki-maki, nggak disiplin 2 kali, dikeluarin dari grup dan nggak boleh trading bareng lagi. Dari aktivitas itu banyak banget miliarder baru. Yang modal 4 juta jadi 7 miliar, yang modal 30 juta jadi 35 miliar, dan banyak lagi.